Pertemuan kita sih biasa baik kayak ku sekian kali konon kah nembeke ngucap si mayang kaya konon tapi bagus sih iya. Pacung akan jempol ya gini kah ini tersangka apakah kita ada terdakwa ya ini sangka yang bisa kaya konon alhamdulillah biar gini bukan amin anak masa ya anak masa bin masa bin singgung lima masa puber lah iya aja masya Allah alhamdulillah barakallah alhamdulillah singgah pengen sampai pion barengan kalau Mr. Frog iya singgah rame umum baturan iku namun bisa mah ya cepet kok terat ke korang iya mohon menjah sampai-sampai pion dengar arah siapin urut ketenangan barang emang ya yang apa manis sih daripada ngandak nawong si tukar-tukaruan unik yang luntung bening umat padanya kak ya mikir akan sing dikaru-karuan daripada dikaruan mikir akan mosing langka justru rangki sebenarnya apa ya pengen nenek pas kebenaran artinya hari sampean mau rakana dan ya artinya paham tentang mengenai sejarah-sejarah cerita situs apa segala macam nah anak isinya apa inisiatif ya kita anak sil anak inisiatif iya pengen beruh tapi sing tak tekanin yang dilek ini konon kayak apa zaman sepin mas itu oh situ ku apa kelompok semacam bendungan ya bendungan embung pada baik embung jadi orang kita jawabnya embung itu sebenarnya sejen maning orang bahasan embung jadi orang Batak jadi orang Padang anak sing Bantara anak sing Rawa anak sing bendungan situ dam macam-macam dam mah asal mula dari bahasa Belanda. Oh, dam. Ya, dam-damku warisan hukum Belanda, Amsterdam. Oh, Amsterdam itu negeri Belanda, ibu kota Belanda, ora ya? Iya. Karena Belanda itu artinya negerinya itu yang padanya kah daratannya negaranya itu lebih indek daripada berarti kita masih turun Belanda ya? Ya ayah-ayah mah Belanda kan Belanda sini karuan kok. Sebab buah ini kita keluarnya jam. Oh bapak jam, bapak jam. Ya di Belanda Amsterdam itu jeruk. Ya berarti Ratmina anak Belanda kok. Kaya-kaya. Anak bapak jam. Dan kita balikin kan. Aduh. Ya mega. Kalau sebelumnya Belanda kan diputer para tambahan. Adalah mau naurang ngangkut dan kaya-kaya Belanda mah nang banyu konai karena daratannya kurang rendah. Alhamdulillah masih pada warase. Nyanyi ketemu alhamdulillah di situ. Ini Rawa semacam apa ya? Danau lah. Wis danau jadi bilang danau dari mengkarakan berdanau danau nggak terlalu luas orang dimana mana ya boleh lah mengkonon ya danau lah justru kita menaku nggak mah sampean ku artinya pengen kandah sebenarnya asal mulane kayak pengen kepriben sih mau kandah buat kayak jam kejadian kepriben peninggalannya siapa waktu mau anu nek ingin boleh nek ini tiara nek ini mas kocok orang nek pedung atau rawa situ anggra rarahan arani
situ Anggararahan. Di Bendung Anggararahan atau Jarawa Anggararahan, Danau Anggararahan, Bendungan Anggararahan. Iya ya, Bu. Terus mana ini kita ya, Bu Patang? Pasti ini paling ini kan anak sejarah. Bisa ngedarani situ Anggararahan, pasti anak singarangan ngomongin-ngomongin ini kemungkinan. Mungkin anak tapakan-tapakan tapi ini lebih kebenatik. Menurut ngasih gak minum ke sojen. What? Bukan sampean ya artinya sering buka-buka masalah sejarah. Ngerti tentang ini ya. Itu nungkul aku sebenarnya pengen beruko no. Anggararahan kulaun disalah. Jadi pada situ sumber sejarah. Oh. Situ artinya sumber berjasa. Jare wong kandane sandiwara mamung gue. Rakyat Jatiraga, Ilang Sari, Ilang Sekitare. Ya situs yang bersejarah. Situs yang bersejarah kedadiannya desa Jatiraga. Itu wilayah Indramayu atau wilayah Majalengka? Anjingnya wilayah Majalengka. Oh, Majalengka. Wilayah Majalengka. Tapi berdekatan karo Indramayu ya? Berdekatan karo Indramayu. Ya orang beda itu. Jadi tujuh parah. Aku di Ilang Sari ya, Bu. Oh iya, aku di Ilang Sari. Ilang Sari, bener-bener di Ilang Sari. Jadi situ Anggararahan. Pengen. Oh, sejarah. Sinaritane wong tua. Sumber. Sing pernah tak rawakan yang gula. Gula tak berdarakan yang sampean. Mangga. Inti si nunggu itu penunggunya itu duduk sembarangan. Tapi di bangsa ini susah. Di bangsa ini siapa konon si nunggu? Iya, kudu. Siapa konon si nunggu? Si nunggu itu para jin. Waduh. Iya. Si nunggu. Si nunggu. Nah, teman-teman. Oh, alasnya itu kan. I'm right. Oke deh, enggak apa-apa ini. Ini Begawan Prabu Begawan Sunda. Prabu Begawan Sunda. Arane dia. Dia anak wadon siji arane Dewi Nagi. Dewi Nagi arane. Ini kejadiannya peristiwa bareng karo Bentuk si Glawong. Ini Bentuk si Glawong orangnya yang cerbot. Bentuk si Glawong orangnya yang cerbot. Pas kejadiannya dia Jatiraga. Terus penghuni Anggararahan, pengawan Anggararahan atau Danau Anggararahan, situ Anggararahan, jadi berperan ketika cerita kuen. Lamunan di sana itu silikume Bagus Mursad. Bukit Bagus Mursad. Hari di Bagus Mursad itu turun bagusan, turun sing sambeng, turun sambeng. Sambung kan wilayah turun sambung. Bagus Mursad Duyadi arane Bagus Sukra. Bagus Sukra wilayah kene mana? Ya wilayah kan Bagus Sukra mana? Itu wilayah Jati Tujuh. Wilayah Jati Tujuh arane itu Bagus Sukra. Bagus Sukra ya kata arane Bagus Mursad Siligung. Berketepatan di Bagus Mursad itu pengen gawe masjid. Asal-asalnya pengen gawe masjid. Pengen gawe masjid. Mung pada-padane gawe masjid bahane iki sing jati nunggal. Maksudnya jati nunggal jati sing siji. Kira-kira aja teh bahan
hati kayak pang-pangnya apa? Iya, digunakan, dimanfaatkan satu siji-siji jati ya. Oh, siji jati. Ya untuk ya maklumlah ya satu-satu. Ya sampean kakek mama gume kan ya, sayang ibu. Nah terus terus. Tujuan ki bagus mursyad pengen gawe masjid pada-pada nih gawe masjid pada karo ki Masjid Agung Ciptarasa sing anane Cirebon kesepuan. Akhirnya bahannya mau siji nalikane pertama awal dibangunnya Masjid Agung Ciptarasa pengen milih jejaknya Masjid Agung Ciptarasa jadinya ayat para wali ya bagus tujuannya jadi titik cuma singaran kayak ligung jadi tujuh itu masih kekuasaannya di arsitem sumber yaku arsitem iku arsitem kekuasaannya jadi Ki Bagus Mursadika tekanin sumber yang memang masih sedulur masih ponakan sih masih baris memang kuwu cakar jalur bibitan jatinya siji cari Bagus Mursad cari Bagus Mursadet cari mangku arsitemen ya lo sudah nak tangguh apa sih jesan tangguh gawe masjid mulia temen sirap bijak ini artinya bagus temen perbuatannya tuh ya wes ya apa apa milih baju ini di los diguleti akhirnya ketemu kayu jatine lempeng gede ora gue madeling piro dipikir nih di bagus mulusan yakin jadi ini aku nemunya aku nih wilayah gitu wilayah wilayah ketemu nih iki nih lingkungan yaitu situ Anggrararahan oh ini jadi mau jatinya ini wilayah ini oh yang mau sebelah kanan mau sebelah kanan mau sebelah kanan kok mau wilayah ini lah tapi yang jelas mau wilayah ini oh alas ya kanan jadi wilayah ini wilayah yaitu Anggrararahan ya Allah awas ya mau hujan jangan sampai di meeting mau sejen itu ada cara sih Bagus Mursad ya wis si gege di Bagus Mursad kita kak utusan sing Cirebon kak sing Cirebon wong Cirebon tujuannya yaitu arpan gawe bedu kanggo masjid maning lah kanggo masjid maning tujuannya mau gawe bedu pengen dua bedu mung pada-padane gawe bedu kayu jatine ngemet sing sumber kok kenang apa sih ngemet kayu jatine sing sumber ku padahal kan apa ya aku Cirebon pirang-pirang alas ya apa alas ya pirang-pirang kenang apa ngemete itu oyo jatine sing sumber pun kena tujuan tentunya ya kemungkinan ya ana tujuan kemungkinan nah apa meni-meni jare pinangeran jare elang jare santrine ki yo ning Cirebon pirang-pirang enggak jati gede-gede sing medeling pira lah ora sing tua tuwa gak akeh mau sumber-sumber yo ngadu-ngadui lah cara ngadu-ngadui wis negore angel nggawane sing sumber mang Cirebon kan zaman dulu menapa apa-apa ora iku jurungan truk jurungan apa segala rupa tapi yang demi tugas ora arane ada pengen menurut-nurut elang pinangeran santri ku jadi ya, harus pin orang zaman sekian aduh wis sandiwara bijakan katrek ke bebas kodi film dorong-dorong acan dan boom duit rakyat jadi sunati baik puruan puruan dari kamar ya ya iya di pajak ya lop ya arane lu manusia iya apa sendiri lu itu ya wang lupa daratan lupa laut oh aspal ya diuntal ya apa mana kan beras ya dikeremas
Aduh. Zaman kenampun, zaman kian. Ya senang dibayai. Mudah-mudahan orang mau pejabat ya bener-bener lah lindungi ngayomi rakyat orang ngayomi lah melas beli bener bonggan manjing jurji besi disuguhkan rakyat lagi kena ayam kayaknya orang kok orang makan makanya nih ya melas mudah-mudahan baik pejabat Indonesia bener amin amin oh berlanjut apa cakana lebak masjid gawe anu beduk jam tu beduk je kurang jauh mesti orang demi tugas dia apa tapi akhirnya kamang sumber jadi keluar sistem hari keluar sistem kan siapa cara pinter gawe lah keluar sistem dia siapa jadi orang sistem itu turunannya Sayuda ora kumpulannya melalar kalau pengen main ini baik ya. Masalah intakinya baik ora sih takon mana yang harus Sayuda kerja nak siapa kan masa tok ya masa prakata Sayuda kerja nak siapa gawat ceritanya bikin mayal di masjid gawe kene baik ya. Jadi sing cerat bontek kamen keluar sistem aduh jin bakowo pula jadi keperintah Ning Sultan Cirebon Ning Sultan Arifuddin nembe murung kurang Sultan Arifuddin apa ini akan iya dikongkon apa aja yang heran kita jadi kongkon menjaluk oyo jati syukur-syukurnya kayu jati nih bang tapi si medelingnya gede medeling gua apa? Ukuran oh medeling ukuran bahasanya bahasanya tukang oh bahasa tukang kita gak boleh ngerti medeling gua apa orang itu nih kurang kuning anaga bis lah ukuran lah ada medeling-medeling bis model jadi syukur-syukur ya bibitas yang gede ukurannya iya ukurannya jaluk yang membeli ate ya padu cukup kanggo beduk baik jadi mene-mene sultan jadi Cirebon itu dua pembangunan masjid bisa jadi masjid beduk di langka jadi darapan gaya beduk mung pada-padanya gaya beduk jadi ini aku menjaluk bahannya aku jasin kene dari waktu luar sistem kan siapa dan dia masih nabungannya Wong Cirebon soalnya ya anak angkatnya Wong Cirebon ya wis los mili ora dari luar sistemnya aku dari waktu luar aku karena susah banget dengan kodokatan ya ora jadi ya karena ya aku ninggangnya aku ninggangin tulis yang cerita iku pinang heran elang sabun aku ya debunnya aku juga jati kuni iku si mau di pesenane bagus murusan ya. Oh. Pada ninggangnya iku pun baik aja ya aku suara apa aja aku sedih jinak kemana dari waktu arsitem itu wong waspada wong waspada kayak bapak angkatnya terus bapak bener gak pinter bapak angkatnya gak pinter mana wong alim mana jadi weruh nih sejauh binara yang bawa kayu jati kuniku anak sing rendoni anak sing longgoni dari bahasa Indonesia ada sing nguni ada penghuninya ada penghuninya kali ya ada penghuni ada nih enggak usah pakai bahasa Indonesia gue aja yang kayak gituan anak penghuninya pun Mas Koto anak penghuninya anak penghuninya ana sinonggoni bahkan sinonggoni sing dari penghuni itu dibu sembarangan itu bentuk
apa makhluk halus atau ya mau gak jin ya. Mau gak silombo ini Begawan Sunda, Prabu Begawan Sunda. Prabu Begawan Sunda itu penguasa ya Telaga Anggarahan. Telaga Anggarahan jumlahnya penguasa alas lawan Telaga Anggarahan. Malah gak ingin menganggap ya gitu. Sampai sekian gak ini. Artinya mitose banyak Telaga Anggarahan. Dalam ketika kita dia tujuan poli di ijabah poli anak milik ambil wangi tapi sebaliknya ya tapi sebaliknya ketika kita tujuannya bleksa tujuannya lebih bener ya malah mambunya blena malah lebih belai karena niatnya dewa hatinya jangan niat bener apa terus mung dilalae pun si anake Begawan Sunda Prabu Begawan Sunda singaran Dewi Nagnika Raja Nengcin Raja Nengcin anake demen manusia si arane Bagus Sukra akhirnya bagusan Bagus Mursan, adine Bagus Mursan, iya Bagus Mursan. Demen adine Bagus Mursan, pengen kelakon. Bagus Mursan, ya mampu. Maka kayak sama artinya luas kita. Ya iya ya. Kan mendekatan kita mau rakan mau beru beli. Kita mau kadang-kadang buru ningguang ku, artinya kadang seneng ningguang buru pun yang di media sosial, oh, Facebook apa, jare, iya, siapa tahu kamera jahat, ya. Kamera kejahatan ya, ini pernah kan dok, karena iya. Kita kujar janjian dok kerja wajon gitu, gambar menjadi bagus kan, orang pertama kujar kayak tong, anak betul, ngomong kan, betul, aduh, dari disuruh panen kelapa bakar, hari ini kanunya mendi, colok panen. Anake Prabu Begawan Sunda punya teman kalau sekarang Bagus Sukra dan Bagus Sukra itu adiknya di Bagus Mursan cuma lamunan ngelamar ke Blimung dengan bangsa jin demen manusia ngelamar Blimung PDKT ya Blimung yang PDKT di sini katon beda beli katon beda beli jadi kelawan cara apa ini nyambungnya itu nih antara keturunannya Prabu Begawan Sunda karo manusia biasa sekarang Bagus Sukra aduh iku jala kesannya ngala jare bahasa sandiwara mah tekane jadi binang ereng kalau elah tekan ini lokasi jadi Telaga Anggarahan jare di Bagus jarakin dari penangeran para elangnya timbal ke Jawa Kuwujud bagus ya usul lo cerita gor jen. Tapi buka tanah apa-apa kita maju di beru tanggung jawab lah tanggung jawab dari sini nyelukin mah ya buka tanah jokan beli jadi belakang apa oh ada gede-gede beli jokin baik ya bagus aku wujud ya usul kasihannya maksa mah ditinggal karena cuma buka tanah beres ya segawanan baik jen. Tinggal nang waku munya, ini nang waku munya aku mohon. Ya wis. Suwon ya mau ubu, yura. Mau ubu, ya. Masih cepak, kurang. Manu yo jadi kita remanya di bisa nang gede, di bisa ane. Kurang. Ikut jila lah, nang waku sinanggui. Sinanggui, ku santri ne, ki Bagus Mursan. Si, apa bisa ngelem macam ini? Anak wong lagi negeri kayu cakun. Ih cakun di parak teko. Kurku kayu jatin jaknya. Dep depane. Ini bagus mulus aja cakun. Apa bisa lah cakun? Kok gak jawab wara gimana ah? Dikit tuh. Laporan. Laporan. Krisen cerita laporan tak mono.
Kaning lokasi Telaga Anggara Rahan. Di bawah semur sekal sosok harus santri-santri ini apa orang ini? Siapa jadi ini? Kita jadi para elang penangeran. Ini di sini Cirebon. Lagi apa? Itu dia lagi. Ini tugas. Artikit. Eh, sedikit. Para santri. Sing ligung di bagus mursan kamu kalau dikit sana siapa di sampingmu aja para elang pangeran sing Cirebon lagi apa di kejarpan nebang kayu jati, tentang kayu jati. Gongkon siapa di sini bu? Gongkon Sultan Arifuddin, Gongkon Cirebon. Ulicin siapa di sini bu? Gongkon Gusti Sultan Arifuddin. Nah, boleh sih aja nomor kayu jati ini, gigitan jati ini, ulicin siapa? Ijin waku siapa? Waku warsitem. Kita ini ngerti kan? Kau semua segap bibir-bibir. Ini mamang kuk. Bro, ini bibir-bibirnya kita. Kenapa tidak ngewong sejen? Arepan laporan mang sumber. Suwe. Dari karena dipotos dewa. Eh, beruat ini sirak. Elang para penyangeran kin mah diwarai kena ya syukur di kena ya pujare sira bahwa kayu jati ian namun bisa aja ditegur namun ia memang sira butuh kayu jati oh dirang-pirang terus tapi tulung kin aja widitan jati ian si ditegur ini bisa sebab kita harus izin bahkan kita harus oleh izin sini baku luar sistem sudah kerja kena diwarai beli sejak ini akhirnya kakak kena tang-tang-tang lho pindah ngerani ake balane bau semurnya jake santri nih ake bagusan lho barangan sih ngapak karena kayu uang cakannya sejena oleh watak kayu uang sejena-sejena pasti lah karena sinyalin anasin balak, anasin doso, anasin tujuar yang kono, anasin kia kuyet, anasin kia kuyet, anasin kia kuyet, bener. Akhirnya kan sing menang maya menang, orang. Sing ora yambu-rayambu, itu sing doso. Oh, wis kaje. Palang basa, iya. Iya, rama guru, jora. Oh, Bapak Ustaz, jika kena. Oh, wis, daripada, jika ngkau jaya. Petegur gawai mana di Cirebon? Kita juga harapan apa aja? Kita juga pergawai masjid aja. Orang yang legung. Masa kudu gagal aja. Gue si tanakan bayi aja. Jadi kan aja kasar ya kasar maning. Gue si pribin lagu apa bayi aja. Pujaran kono bayi aja orang. Ada sanjaman. Oh. Ah, gue udah bulat. Prat. Lantaran kayu jati kumun. Bang. Lawas ini gulet akhirnya keterganggu kan tenang penghuni dah penghuni ini keterganggu iya pernah rame wong gulet itu awak ini nambah panas nambah briefing tak sama bisa turun kiri-kiri menusak lagi apa-apaan ternyata lagi gulet Prabu Begawan Sunda kan cenggelek tang gini akhirnya nggak tahu akan diri orang tuh jenis ya yang jenis tidak tahu akan aduh apa kamu kah apa lebah nggak tahu akan aduh miris sekali bahasa kau ya aduh nyerempet lebah pun artinya menampakkan diri menampakkan wujud yang aslinya
katok katok nih kurang. Akhirnya katon kabin. Karena gelisah, resah, hawa panas, gara-gara manusia, sing gawe geger ning telaga Anggara Raham, rebutan kayu jati mau, jauh genek mono. Wah, kaget ini misah kan dari ini. Pidangerannya pidangeran. Toli para bagusannya para bagusan. Toli mana si Zilor, si mana pada sejen barisan. Ini jarak sejen barisan. Ini lagi pada ini. Duduk balane dia. Ini tak bokat darah dia bangun ribut orang. Ini bu, pada wajah tersebut baik. Akhirnya kita koni siapa aja kira kayak lu aja kita setan kita koni iya mani muskaruan kayak koni kita koni siapa sih iya kisim kisim sing dialog kemanusiaan apa setan nih sama duduk di rumah konon layu di pemikiran drama iya setan itu tahu wong sing ngakonan hari tebakan drama wong sing dongeng ya hari tebakan drama akhirnya sesuai nek liseng cerita kan ya akhirnya siapa aja orang kita cepetan heran ini para bagusan lagi apa aja orang sudah ribut-ributan sampai ribut-ributan bacok-bacokan gitu alasan bisa sudah kerja manusia aja ah kalesan manusia aja orang singpat saja cerita aja ngomong kalesan aja kalesan jin aja orang oh pas saja mau konon ya beli kita aja jin jalan aja sih gulet-guletan aja manusia aja rebutan jabatan ya pada bulet-buletan ya rebutan kin rebutan kin kita mah rebutan rumah tuh ya tidak kena aja orang rebutan kedudukan ya iya bahasa setan bahasa ya zaman ini rebutan kedudukan dulu rebutan duga asin gue kena tuh mereka mah pernah kayak mon ya yang rokaken kan bukan kan dengarkan ya orang ya yang ceritanya lah ceritanya ano baka kaya ng medyo kusipot cair-cair ang tangan yun ano aduh baka kakaya nah dudus hindi permasalahan ni siapa ini manusia jare Prabu Begawan Sunda sing direbutakan ke jin-jin dudu je jin-jin siapa jarannya ini anu je makhluk aneh ini kita arane Prabu Begawan Sunda bisa nyegah kulitnya kita aja kaitannya apa nah kita aja beli pihak mana beli mak mene hari dasarnya kita terganggu ada di sini ini apa mana ya rame juga ini kini kerja kekuasaan kita jadi kekuasaan kita Prabu Begawan Sunda jadi lah masih masih mungkin ini berurusan karo kita waduh jalan bisa aja berurusan ya damai baja damai apa sih dirusakan? Sih dirusakan? Oh, jagoan kayu jati pun, bibitan pun. Nah, hari para bagusannya cakap gua apa? Jangan mempertanakan. Pun ketujuan aku jadi pegawai Sunda juga. Arapan, tegawe masjid, bahan-bahannya masjid kucap kayu pun. Nah, hari sih raja, pinangeran, elang, anggu apa aja tujuan? Tu jadi gawe beduk. Bagus kan jadi tujuan aku jadi. Orang tapi kenapa sih sampai nanti berebut makaininku ya kita yang kasih pada baju hari masih kejuana anak bedug ya orang ya wajah sih rasa jenis baju emong ya agak Prabu Begawan Sunda aja kayak anak ingin ya kita jadi sesuai ini karena berpikir kan Prabu Begawan Sunda menusa sing cerbon pengennya kayu jatuh gitu sendigung pengen kayu jati kini ya wes namun iya sih pengen kayu jati kini bibitan kayu jati kini anak syaratnya syaratnya apa jura kudu disugu wedus kendit ayam tulak aja apa taro tumpang poleng suguan mokonon beli katanya kalau yang cemani ora kudu ditumbal
pada pada tumbal iki karo menusa. Jare Prabu Begawan Sunda. Siapa manusianya sing tuju? Lamun iya pengen ayu wibitan jati pian, sira kudu bisa nekakaken. Bila perlu getie bagus sukra. Mau kakana sedemikian anaknya tujuannya orang bagus suka disembunyi mati jadi arwah. Sebelumnya lu kan diraup nih Prabu Begawan Sunda aku bantu nih kanggo bantu kanggo anaknya tujuannya otaknya pun oh barang anu orang ya bingung nih ngarep ini bagus mau riset mah pengayuan untuk adine dewe korek adine dewe tenang aja penengaran kita maju di kepilih tapi jenajan di kepilih pada-pada nih sira aja pengen diwitan kayu jati kuen kalau nyembelih atau ngemet ketie bagus suka ini bikar lading bikar golok apapun karo keris pusaka Kantanaga. Nah, keris pusaka Kantanaga gunungan ini iku miliknya Sultan Cirebon yang gerbay, waduh muter-muter ya, mau maning mbak ya sih. Ya, upis, sanggup hari pun maju balik kena, bisa cerita pinangeran-pinangeran balik met keris Kantanaga akhirnya, bagus mursad ya balik mulai adine mulai adine sengaran bagus sukra bagus sukra digulai minta kange diketemu temu ibu ketemu ketemu ibu lagi ketapa bocah mengalas posisi ini man ibu ketapa ibu ning sepinggirnya tanggul kali Cibuaya wilayah wilayah itu sumber masih seuteran hubungan masih seuteran hubungan ini kali Cibuaya barang kali Cibuaya yang bukan sembarangan nani itu kali Cibuaya ya mana lah wilayah itu iya itu di wilayah Jatiraga ini bisa jadi rakyat pokoknya kejadiannya uang terus nah, siapa kalau sebut penghuninya kali si buaya ini Nimas Ratu Pengancang Nimas Buaya jadi Ningkono lagi ketapa lawasnya ketapa di demeni kenang di Ratu Pengancang penghuni kono penghuni kono jadi ya dilindungi bagus suka dilindungi nggak tuh pengantin saya sih dilindungi orang barang lagi apa sih mas sampean ku kalau pas mula jadi kita kerja lagi namun apa kerja semedi tujuannya menyempurnakan ilmu cacam apa ilmu cacam ilmu Ciracap itu warisan Sing Rama Eyang Sidum ilmu Ciracap itu bisa ngundang ketika jagat ketiga bisa ngakakan banyu Sing Langit bisa ngundang hujan oh ilmu Ciracap itu tujuannya kanggo membantu berbela karo rakyat Sing kekurangan banyu mulia temen dia mas aku disampaikan ya wih tak dukung ora bisa cerita ke temen sawise pertemuan ini mas ratu penganten lawan bagus segera tekannya bagus murusan takkan akhirnya kembali kan anak-anak sebuah laporan apa lagi orang taruh
nang motor kan. Nang motor kan orang suasana, nang suasana. Ada yang baik ya. Terus kotor ya. Juga pas mati. Lokasi orang di lokasi ya maksudnya pelaga anggara rahan suara kreya maupun pas sudah maka rahan ini besok kebjok bye ya kandang berindi soalnya rangan bong ya dia ke orang BBK suasana usatis kayak tenis yang ada kemakanan cara kan sinyaran yang mau kandang makin pintar dapat duit. Cara ngomongan yang mau sandiwara wong sini terpinter buat makan penting karena dapat duit. Hari padang mah duduk genting apa penting karena dapat duit. Kenapa bisa ngomong ya selain kata-kata tiruan itu ya apa kan adalah seperti yang ngomong orang bila kata itu gue bakal wongkannya yang bilang suasana lah kita lurus selamat selamat urusan para manusia selamat urusan karo penghuni telaga Anggara Rahan padahal tujuannya kan bener tapi ya nyeruk maksa bayi orang maksa bayi jadi kita mengenen temen bagusnya cerita pekot dikit gampang disambung gampang disambung dulu suasana waktu sih tepat karena waktu ini tepat suasananya tinggi suara bersahabat pada nasi karena agak merinding banget ya wis kita harus berdok ya bareng-bareng kita pamitan taruh sedulur Raden Culeng sing ingin dibayi anane mantap sing ingin Taiwan moga-moga sehat waras sing ingin Hongkong di Korea ya moga-moga sehat waras sama seluruh dulu sampean enggak Mas Bur jika kapan Khalid Khalid ini toko kulit lagi apa nih nang kabar beritane sih kabar beritane sih toko apa SMS kapan nih rayang ini Timur Tengah ya moga-moga pada waras senengan nih Erbil senengan nih Abu Dhabi iya murah moga-moga pada waras sehat Malaysia Singapura Dubai apa moga lah abeh lah senengan nih Jepang Jepang iya awas kakang sininya Eskimo apa iya tuh salam karo anak Andrean oh iya kanggo Senok Haruka dede Haruka bye bye Puji Senok Puji Senok Dwi Senok sama nih kan Senok Nenti apa kabar semuanya iya dan mudah-mudahan sedulur Raden Culeng ingin di anane sampian di paling baras sehat corona nah halangan bahaya sing ngguning sampian rahmat lan barokah saking Gusti Allah mudah-mudahan nimbakan kanggo sampian kabeh yo bareng-bareng pamitan ya diakhiri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.